memikirkan bagaimana bersama JPA kita merangka satu keupayaan kewangan untuk memberi ganjaran yang adil, yang fair kepada penjawat awam, ya. Dan itu insyaAllah kita laksanakan 1 Disember 2024. Jadi tidak menghalang kadang-kadang orang yang menegur, dari mana nak cari wang, ya. Kemudian mana tahu kerajaan dan parlimen akan luluskan, ya. Dan saya tidak berasa jawab itu semua, ya. Kerana kita buat itu bila kita umum, itu setelah kerja dasar telah dilakukan, kita tahu dari mana kewangan, kita tahu hasilnya bertambah, dan kita dapat lihat umpamanya, dan seperti mananya Microsoft bila dimulakan tahun ini, bila Amazon mulakan tahun ini, bila Aqua datang dalam 2 minggu akan datang. Jadi bukan maknanya ini rencana untuk 3-4 tahun. Jadi kalau ada usaha seperti ini, kita yakin, ya. Kita yakin pendapatan negara akan bertambah, mutu khidmat penjawat awam akan lebih baik, dan hasil kita akan bertambah.